Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita kirimkan Al-Fatihah untuk guru dari guru saya, Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Alhamdulillah ada puluhan guru kami yang ngambil sanad ke beliau. Kalau disebutkan satu persatu tentulah banyak waktu habis. Untuk guru-guru kami dan muallif kitab ini yaitu Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, kita kirimkan surat Al-Fatihah. Qala wa minha, ya, di antara keutamaan berjalan kepada menuju masjid, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajul fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 darajah. Salatul rajul, salatnya seseorang baik laki atau perempuan di jamaah tudha'af, dilipat gandakan, dipandang besar oleh Allah daripada solatnya fi baitihi, di rumahnya, au fi suqihi, atau di tokonya, tempat kerjanya, kantornya, 25 darajah, 25 darajah. Ini baik laki-laki atau perempuan. Walaupun kalimatnya ar-rajul, tapi dalam bahasa Arab ar-rajul idza utliqa fayahtamil adz-dzakar wal unsa. Ya, maka mengandung laki-laki dan perempuan. Hari ini lucu, ada mahasiswa saya S3 ngomong begini, nanya, benar juga. Masa, Buya, katanya. Teman saya ustaz, dia ustaz juga, ustazah. Melarang kami ke masjid, perempuan ke masjid, tapi tidak melarang kami ke mall. Ini ngomong mahasiswa S3. Akhirnya masjid sepi dari perempuan, tapi mall tetap ramai dengan perempuan. Betul, Bu? Berarti kita tidak sepakat dengan pemahaman itu, ya? Berarti perempuan tetap dianjurkan sholat di masjid? Mau tahu dalilnya? Sahih Bukhari, hadisnya lebih sahih dari dalil yang melarang perempuan ke masjid. Bahkan tidak ada larangan perempuan ke masjid, ya. Saya boleh pastikan yang dilarang itu cuma perempuan yang membawa fitnah, yang niatnya ingin menggoda. Saya yakin ibu-ibu ini niat ke masjid bukan mau menggoda, tapi mau mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan yang boleh dekat sama Allah bukan ibu-ibu doang, bukan bapak-bapak doang, ibu-ibu juga. Hadisnya menyebutkan la tamna'u ima Allah masajidah. Hadis Bukhari, janganlah larang perempuan hamba-hamba Allah berangkat atau pergi ke masjid. Itu diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ketika ada di antara keluarga dia atau teman dia, murid dia, melarang keluarganya yang perempuan pergi ke masjid. Namun kalau lagi ada hajat, keperluan, tugas di rumah yang tidak diwasai wakil yang lain, barulah lebih afdol di rumah. Udah sederhananya begitu. Ketika tugasnya selesai lagi, balik lagi ke masjid. Gitu. Dan tidak adilnya beberapa orang menjelaskan tentang perempuan, seakan-akan perempuan itu sarangnya setan. Sarangnya setan bapak ini atau perempuan? Ketika Sayyidina Yusuf jalan, yang tergoda perempuan. Berarti masalah goda-menggoda itu bukan masalah jenis kelamin. Itu masalah diri kita emang. Emang diri kita. Di dalam diri kita ada kecenderungan itu. Maka kita tergoda untuk masalah itu. Ini beliau ini punya guru, Gusmi. Gusmi itu aneh-aneh, sering bawa atau sering nongkrong di tempat lokalisasi, Pak. Tapi beliau kalau ada nongkrong di situ, tinggal hitung sebulan, dua bulan, bubar itu tempat. Biiznillah.
Dan itu PSK-PSK, ada yang jadi santri, ini beliau sedih cerita nih. Jadi santri, jadi hafizah. Ternyata itu maksiat terakhir mereka. Gusmi datang. Maka antum melihat ada orang, jangan suuzon-suuzon. Ya. Siapa tahu orang yang maksiat di mata kita, itu terakhir maksiat di hari ini. Sedangkan kita terakhir taat hari ini. Ya, ini berulang-ulang kita sampaikan. Ya. Itu ada orang-orang seperti itulah ya. Ada orang-orang yang begitu cara dakwahnya. Dakwah dia kebalik dengan kita. Ya. Kita mengira dakwah padahal kita sedang menghina orang, ya. Nauzubillah min dzalik. Wadhalika idza tawadda'a. Nah, kenapa apabila seseorang berwudu lalu membaguskan wudu lalu berangkat ke masjid. Nah, hadis ini konteksnya dulu tidak ada WC masjid, tempat duduk di masjid enggak ada. Dulu masjid itu steril dari perairan karena memang enggak ada kerannya, enggak ada sumurnya. Orang kalau ke sumur dulu jauh. Itu sebabnya para sahabat seling salat subuh pakai wudu Isya, karena ribet keluar malam hari. Jangan bayangkan zaman baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama sebelumnya, mereka toiletnya dalam rumah, enggak. Saya masih ngalamin di kampung saya, surau-surau tempat zikir, kalau mau wudhu itu jauh ke bawah, ada sumur di bawah. Jadi ini surau, kita turun dulu ke bawah. Maka kami kalau berbuka, itu minumnya sedikit, makannya sedikit. Ya, habis itu ke toilet lagi, wudu, udah sampai subuh. Jadi saya baru paham waktu itu, kok bisa wudu isya sampai subuh gak batal? Karena makannya sedikit, minumnya tidak banyak. Nah, kenapa? Karena itikaf di surau, gerakannya gak banyak, aktivitasnya gak banyak. Kalau gerakan kita banyak, aktivitas kita banyak, mesti banyak minum. Beda ya, jangan disamain. Orang di itikaf itu cuma sholat, zikir, duduk, sholat, zikir, duduk, udah gitu aja kerjaannya. Emang gak dianjurkan banyak minum, sedikit aja minumnya. Dan jangan heran, ada wali Allah 12 hari, wudhu sekali. Gak makan, gak minum, gak tidur. Itu ada riwayatnya, dan riwayatnya sahih. Kok bisa 12 hari? Ah, belum seberapa. Ashabul Kahfi 309 tahun. Pas ditanya, mereka gak berasa. Ini antum sudah 12 hari loh. Gak makan, gak minum. Dia gak tahu, dia gak sadar. Dunia dia sudah beda. Ada orang begitu. Nah, kita kalau masih jam 12, lapar, itu belum makomnya itu sudah ya. Udah makan aja kayak biasa. Gak usah gaya-gayaan juga. Ya. Udah jam sekian asam lambung naik udah. Berarti makomnya belum puasa, makomnya mak sarapan dulu. Ya, nanti ikutin polanya. Ada pola-polanya. Nanti ada masa kita makannya sedikit sekali karena enggak ada yang bisa dimakan. Air ini kan orang sekarang minum, disisain benar enggak? Terus ditinggal. Dia enggak tahu. Nanti ada masa orang rebutan dengan seteguk di sini. Sebelum masa itu datang, antum jangan begitu. Ya, syukuri ada yang sekarang. Sehingga nanti ketika air itu enggak ada, yang menghidupkan kita bukan air tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak nyekutuin Allah dengan air. Gitu, ya. Summa kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa shalah. Lalu dia keluar ke masjid dan dia tidak berniat keluar dari rumahnya kecuali hanya untuk sholat. Nah, ini yang saya sampaikan di bulan sebelumnya. Tujuan kita hidup di dunia cuma sholat. Maka Imam Sufyan, apa kata beliau? Kalau bukanlah karena sholat, sholat jamaah, sholat lima waktu, sholat duha, sholat tahajud, majelis zikir, silaturrahim, maka aku memilih lebih baik dikubur mati daripada hidup. Berarti maksudnya apa? Hidup, sholat jamaah, sholat sunat, silaturahim, ngaji.
ini lebih nikmat daripada masuk alam kubur, dapat nikmat dalam kubur. Ya. Jadi ini nikmat ini. Antum lagi di taman surga. Siapa yang berkalam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Jika engkau, ya. Ya, bukan yang hadis yang itu, hadis Bukhari, ya. Jika ada satu kaum berkumpul untuk ilmu, maka malaikat mengatakan kepada malaikat yang jauh di ujung sana, halumma ila hajatikum, wahai para malaikat, sahabatku, saudaraku, berkumpullah kalian. Ini malaikat ngumpul. Setiap manusia itu ada setannya, ada malaikatnya. Itu malaikat yang bersama dia ikut ngaji juga. Kenapa? Ini taman-taman surga. Maka taman surga sudah ada di dunia. Orang yang belum berkunjung ke tamannya sewaktu dia hidup, bagaimana dia akan datang kepada surga ketika dia mati? Ya, enak benar. Ya. Maka di dalam Islam enggak ada penebusan dosa. Di dalam Islam, kalau mau ditebus dosanya, tobat. Tobat beramal sendiri. Guru cuma menuntun jalan. Enggak bisa dibayar. Ya. Mengenai kafaroh, kafaroh betul ada dalam ilmu itu, tapi masuknya ke bab adab. Maksudnya ke bab adab, tidak masuk ke bab fiqih. Ya. Nabi SAW ada beberapa riwayat, ya, menyebutkan sahabat Nabi melakukan A, lalu disuruh kafarah. Nah, ada kafarah yang wajib, ada kafarah yang sifatnya rohani, spiritual. Nah, yang spiritual ini enggak masuk wilayah fiqih. Ya. La yakhtu khutwatan, ketika niat dia keluar. Nah, ini teman-teman, masih ada yang kerja berangkat pagi pulang sore? Masih? Benar? Ganti niatnya. Saya berangkat untuk sholat nanti di masjid kantor. Gitu. Gitu ya. Terus kerjanya gimana? Kerja ngikut sholat. Bukan sholat ngikut kerja. Orang hidup begitu nikmat sekali. Ya. Itu yang disebut indahnya hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gak ada orang panik. Karena tujuan dia sholat. Seandainya pekerjaan dia berhenti enggak bertuhan. Ya. Maka enggak ada dalam Islam orang yang sir salatnya hidup, nur salatnya hidup, dia panik kalau di PHK enggak ada. Ya. Karena mereka tidak perlu demo kepada makhluk, dia cukup memohon kepada Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yakhthu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah. Illa rufi'at, kecuali satu langkah diangkat lahu bagi orang yang melangkah itu, biha, dengan langkahnya, darajatun, satu derajat. Oke, dari parkiran ke sini ada 10 langkah. Ya, lumayan lah. Dari rumah naik apa? Mobil. Ya, derajatnya dari rumah ke mobil, pas mobil turun gitu. Ini harfiah hadis, ngikutin harfiah hadis. Lo kan kita mobil bayar. Iya bayar, betul. Saya gak nanya itu. Bensinnya beli kok. Iya, saya gak nanya itu. Yang Nabi bicarakan jalan. Maka teman-teman di tempat tinggal sekitarnya ada masjid. Coba sekali seminggu, kalau gak setiap hari, jalan kaki. Jalan kaki. Insyaallah orang yang begitu terus, ya, dia husnul khatimah. Kenapa? Derajatnya diangkat. Wa hutta anhu biha khati'atuhu. Lalu Allah gugurkan kesalahan-kesalahan dia. Kita setiap hari ada salah, mulut kita kadang nyakitin pasangan sendiri, teman sendiri, tetangga offline dan tetangga online. Benar ya? Itu Allah gugurkan, gugur. Ya. Maka ada satu wirid yang orang lupa, ada wirid bukan di atas sajadah, tapi wirid sebelum sampai ke atas sajadah, yaitu jalan kaki. Ini yang saya takjub ke jemaah tabligh, mereka punya satu gerakan namanya khuruj jemaah jalan kaki. Emang gak masuk akal sih orang-orang itu hari ini, tapi ada loh. Walaupun 1-2,
Kalau dulu kiai-kiai kita disuruh, kamu jalan kaki ke Surabaya, benar gak kiai? Dari Jakarta ke Surabaya jalan kaki, gak masuk akal kan? Akal antum, akalnya kiai masuk, akalnya murid masuk. Jadi kalau jamaah tabligh masih mending jamaah ini sendiri, gak boleh bawa handphone, gak boleh bawa duit, sedapatnya, makan sedapatnya, gak boleh minta. Gak boleh minta, bayangin coba. Ya, betul-betul, ya, itu wiridnya Syekh Abdul Qadir Jilani, gak boleh minta ke makhluk. فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ مَلَائِكَةُ تُصَلِّ عَلَيْهِ. Apabila dia sholat, maka malaikat senantiasa bersolawat untuknya. Madama fi sholah, bahkan selama dia masih di tempat sholatnya, walaupun dia enggak sholat, walaupun ketiduran, ngantuk, enggak apa-apa. Maka saya enggak pernah marah lagi ke santri saya, mahasiswa saya yang ketiduran, Pak. Karena malaikat sholawat kepada dia walaupun dia ketiduran. Kan dia udah berjuang matanya, tapi matanya lebih berat daripada ilmunya. Atau ilmunya keberatan. Enggak ada masalah. Dalam ilmu psikologi, ketika orang antara tidur dan tidak tidur, itu matanya enggak aktif, tapi pendengarannya aktif. Itu sebabnya jangan tidur dengerin musik yang jorok. Kalau mau tidur dengerin musik yang apa, instrumen yang melegakan hati, bukan yang bikin galau, bukan yang sakit hati, bukan yang gitu-gitu ya, bukan yang rindu gitu, itu bikin jadi rindu. Asyauku yu'azzib, asyauku maradun, rindu itu sakit. Rindu yang enggak sakit cuma rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rindu kepada pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena merindui pewaris Rasulullah, bukan si pewarisnya yang kita rindui, tapi nurullah, nur Rasulullah yang ada pada diri orang itu. Makanya rindu enggak sama gurunya? Kiai, rindu enggak sama Gusmi? Rindu. Ini kalau diterusin nangis nih, Pak. Diterusin nangis ini. Semua orang merindukan Rasulullah SAW, karena enggak bertemu fisik baginda Nabi Muhammad SAW. Orang merindukan gurunya. Tanya teman-teman ribat itu, ya, teman-teman kita yang khidmat di ribat, saya keluar kota, Pak, mereka kelimpungan. Ini baru Ar-Razi yang hilang. Gimana antum kehilangan sosok Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Gimana enggak nangis Sayyidina Bilal, enggak sanggup dia tinggal di Madinah, maka dia pindah ke Syam karena setiap kali dia melihat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lorong-lorong yang dulu dia temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu tempat-tempat yang Nabi nongkrong duduk, nah dia enggak sanggup. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis. Punya orang yang kita kasihi dan berpulang, punya ngelihat benda yang dia suka, setiap hari kayak dia ada di hadapan kita. Dan dia enggak sanggup, maka dia pindah ke Syam. Ya. Itu yang antum rindui, bukan si fisik dia, tapi sebenarnya nurullah, nur cahaya Rasulullah yang ada di situ, ya. Maka Rasulullah disebut Habibullah yang dicinta, boleh juga saya artikan yang dirindu. Ya. Itu yang dirindu. Maka di akhir zaman puncak nanti, kekecauan akhir zaman, ini belum puncak-puncak amat. Jadi ada orang nanya, udah enggak sabar dia. Kapan sih Imam Mahdi keluar? Gitu ya. Ada pertanyaan gitu ya. Sabar, Bro, ya. Sabar. Ya. Allah aja penyabar kok untuk ngeluarinnya. Masa kita enggak sabar untuk menunggunya? Innallaha ma'as sabirin. Allah karena dia maha penyabar hanya membersamai orang yang sabar, termasuk sabar untuk menyerang musuh, baik musuh yang zahir atau musuh yang batin. Jangan kelabakan, ya. Kita harus sabar. Baru kalau Allah bersama orang sabar, kalau bersama Allah kalah atau menang? Ada orang bersama Allah kalah? Gak ada. Orang bersama Allah yang ada cuma ngalah untuk menang.
Maka coba perhatikan, Rasulullah SAW di Mekah 13 tahun perjuangannya rumit, tapi enggak sampai sempurna 11 tahun, hanya 10 tahun lewat sedikit. Itu rasanya sahabat di Madinah seperti ribuan tahun. Berapa tahun di Madinah? 10 tahun. Benar hadisnya. Benar ya. Nabi itu wafat bulan Rabiul, baru selesai 10 tahun, masuk ke tahun ke-11. Muharram, Safar, Rabiul Awal, wafat hari ke-12. Jadi 10 tahun 2 bulan lebih dikit. Tapi sahabat-sahabat merasakan lebih dari 1000 tahun. Maksudnya apa? Coba saya sama Kiai ini sama-sama mengajarkan tentang Nabi. Udah berapa tahun punya pesantren, Kiai? 2012. Dan udah berapa tahun nyantri dulu? Dari umur 12 juga. Dari SD. Udah khatam belum ngaji tentang Rasulullah SAW? Dari SD beliau ngaji tentang Rasulullah sampai sekarang berumur 50, belum khatam ngaji tentang Rasulullah SAW. Umur kita gak cukup untuk ngaji Rasulullah SAW, walaupun beliau cuma 10 tahun di Madinah. Dan nanti kata Nabi SAW, itu Al-Mahdi, nama dia sama dengan namaku, maka jika engkau rindu aku, rinduilah dia. Itu maksudnya. Terus nanti dia akan membersamai umat 9 tahun lamanya. Tapi ingat, 9 tahun itu rasanya sama dengan 9000 tahun. Rasanya. Kok bisa? Nanti handphone udah gak ada, TV udah gak ada, Gojek udah gak ada. Itu dunia tuh jalannya lama, lama gitu. Yang pernah hidup tahun 60-an, 70-an, 80-an sebelum ada TV segala macam, rasanya hidup lama gak? Lama, itu kapan dia berubah, ya kan? Dan sekarang tahu-tahu udah setahun aja. Pandemi, waktu pandemi orang kembali hidup manual sebentar. Betul kan? Orang mikir kapan selesai pandemi. Sekarang antum gak ingat sama sekali pandemi itu menakutkan bagaimana. Yang paling pertama kena Depok loh ya. The number one, the first. Ya. Yang pertama kena. Katanya sih gitu. Beritanya di Depok yang ditutup Irian Jaya, kan lucu. Di sini yang kena, kampung kita yang udaranya seger ditutup, kan lucu. Hebat sekali itu. Jadi pandemi itu yang bahaya bukan virusnya, beritanya. Nah, nanti berita-berita begitu udah nggak ada, maka dunia itu terasa lama gitu dan indah. Ya, semoga kita sampai di masa itu, ya, bertemu orang-orang yang ditunggu. Amin. Robbal alamin. Ada orang ngomong ke saya gini, Imam Mahdi itu ajaran Syiah. Kurang piknik bro. Ya, kurang piknik namanya. Di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada, di Sunan Abu Dawud 1 bab 9 hadis, isinya Mahdi semua. Kalau enggak ngerti nanya, ya. Jangan cuma bilang ya, emang semua yang Syiah itu salah? Enggak juga. Ada juga ajaran Syiah yang benar, yang sama dengan Ahli Sunnah. Tapi kita memahami kemahdian beda dengan ajaran Syiah. Syiah itu Imam Mahdi mereka, Imam ke-12 yang menghilang. Kita enggak, bagi kita, Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu keturunanku dari zuriat Fatimah nanti di akhir zaman. Makanya sekarang, ini mainannya tentara-tentaranya Dajjal, mereka mulai ya, meragukan, saling meragukan ini. Dari pihak A meragukan B, B meragukan A, ya, saya enggak mau ikut serta di situ. Saya berharap mereka islah. Kalau betul sampean-sampean jenengan-jenengan, ya, pian-pian zuriat Nabi, baik dari Wali Songo ataupun dari Hadramaut, islah lah, ya,
Fa aslihu baina akhwaikum, jika kalian bersaudara islahlah. Kalau betul-betul sama-sama zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak jalur zuriat. Kita jalur warasah, jalur waris. Al ulama warasatul anbiya, yang nabi puji pewaris. Tetapi yang nabi doakan zuriat. Nah, dua-duanya. Maka kita menghormati jalur waris dan jalur nasab, ya, zuriat. Fa idza shalla, ya, ketika salat dan selesai salat, selama ini antum enggak dengar kan malaikat lagi doain, dengar enggak? Apa kata malaikat? Allahumma shalli ala fulan, ya Allah limpahkan selawat dan salam kepada si fulan, si fulan, si fulan. Kalau dengar kabur, ya. Nanti bilang ada hantu di pengajian Ar-Razi. Taqul, berkatalah malaikat, Allahumma shalli alaihi, ya Allah limpahkan selawat kepadanya, Allahumma arhamhu, ya Allah sayang dia, ya, limpahkan kasih sayang kepada dia. Wala yazalu fi salatin man tazara salat, orang itu dihitung salat selama dia menunggu salat. Makanya kalau kerja niatkan untuk nunggu salat, sehingga kalau kita mati dalam bekerja, mati dalam nunggu salat, ya, bukan mati untuk bayar utang, bukan, ya. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang Ansar, dia rumahnya agak jauh dari masjid tapi lima waktu tidak luput dari jamaah. Ya, lalu ada orang ngomong ke dia, "Lau syaraita himaran, seandainya kamu beli kendaraan dan kamu berangkat dengan kendaraanmu. Ya, tarkabu fi zulama fi ramda." Ya, dengan gelap atau lagi musim tidak enak, kamu tetap bisa datang ke masjid berkendara. Apa jawaban dia? Ma yasurni anna manzili ila jambil masjid, ini uridu ayuktaba li mamshaya ila almasjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Saya tidak ingin dekat-dekat tinggal di masjid dan punya kendaraan ke masjid. Kenapa? Aku ingin setiap langkahku berangkat dan pulang itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallam, qad jama Allahu laka dzalika kullah. Allah telah mengumpulkan keberkahan itu pada dirimu. Jadi enggak usah beli rumah dekat masjid, ya. Ya, dikit pahalanya. An Jabir bin Abdullah, ya. Terus ini sama lah hadisnya. Di halaman 59 ada paragraf kedua. Dari Abu Hurairah anhu, dari Abu Hurairah, man ghada, Nabi SAW bersabda, siapa yang berangkat pagi hari, ghada itu berangkat pagi hari. Orang Arab itu unik, itu mereka kalau nyebut berangkat pagi dengan berangkat sore itu beda. Man ghada itu pagi, kalau sore nanti lain lagi, ya. Sore roha, artinya sama, berangkat. Siapa yang berangkat pagi dan sore, ghada ilal masjid aw roha, a'addallahu lahu fil jannati nuzula, maka Allah siapkan bagi dia satu maqam di surga. Kullama ghada aw roha, maqam itu, mahligai itu, dia bisa tempati setiap pagi dan sore. Pagi dan sore di sana per 500 tahun. Maka duduk di mahligai itu boleh selama 500 tahun. 500 tahun pagi ke sore, sore ke pagi. 500 tahun. Itu mahligai, antum bisa melihat Allah di situ. Ya. Mau bertemu Allah nanti? Memandang Allah? Ini gini aja. Punya orang yang kita idolakan, pengen enggak ngeliat langsung muka dia? Pengen. Baik itu pemimpin, artis, guru,
Kita pengen ketemu langsung loh, tatap langsung. Ada orang menatapnya acak dari tempat yang enggak disiapkan. Ya, mungkin dia main terobos-terobos tempat. Tapi ada tempat VIP. VIP tempat memandang Allah Subhanahu wa taala disiapkan bagi orang yang berangkat jalan kaki pagi dan jalan kaki sore. Gimana? Masih kurang jelas? Ya. Itu cukup ya bagi orang yang mau ya. Setiap kali dia datang nur. Besok nur lagi, pagi besok nur lagi. Begitulah nurun ala nur, nurun ala nur. Semakin dia ulang terus, makomnya tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi di hadapan Allah SWT. Maka niatkan bukan cari pahala semata, tapi niatkan berangkat itu mempersiapkan, melayakkan diri untuk pantas bertemu Allah Subhanahu SWT. Mungkin enggak ketemu Allah tanpa melalui kekasih Allah? Maka antum mengamalkan ini, pasti ketemu baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Emang gampang ketemu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ketemu kiai aja sulit. Ketemu gubernur aja sulit. Apalagi gubernur langit. Ketemu presiden aja protokolnya ribet. Apalagi protokolnya Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau di surga, jangan dikira gampang ketemu. Nanti yang nunggu, yang nahan, banyak sekali. Kalau dia enggak punya akses selama di dunia, dia enggak punya akses nanti di akhirat. Ya. Maka makom orang itu di dunia, tinggal cek dia rohaninya ketemu Rasulullah apakah ketemu, menatap, berbicara atau dekat atau bagaimana. Ya, itu beda, ya. Man kharaja. Hadis Abu Daud. Siapa yang keluar dari rumahnya mutatahhiran bersuci dalam keadaan suci ila salatin maktubah untuk salat wajib. Fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, maka dia pahalanya seperti pahala haji. Maka guru saya berdasarkan hadis ini mengatakan ya, tidak perlu berulang-ulang haji. Cukup haji sekali, dua kali, tiga kali, jangan berkali-kali. Umrah juga jangan sering-sering, kalau mau sering sekali setahun aja. Kalau mau sering cukup sekali setahun ya. Ya mau banyak ya paling banyak dua kali lah, jangan banyak-banyak amat ya. Bagaimana cara mendapatkan pahala haji dan umroh? Berangkat wudunya di rumah walaupun bisa wudu di masjid. Man kharaja ila tasbih duha la yansibuhu ila iya fajru ka ajril mu'tamir. Siapa yang keluar untuk sholat duha, maka dia pahalanya seperti pahala umrah. Ya. Wa salatun ala ithli salatin la lagwa bainahuma kitabun fi'aliyin. Nanti bapak ibu, saudara saudariku, orang kalau masuk alam kubur, jika mereka mengamalkan ini, ada satu tempat yang paling mulia di alam kubur namanya Illiyin. Di mana? Bukan di kubur itu. Jadi ruh, jiwa seseorang yang membersamai ruh dia, itu nanti Allah taruh di tempat Illiyin. Illiyin artinya tempat yang tinggi. Tubuh dia ditanam, tapi ruh dia melayang. Terus ke tempat yang paling tinggi. Sejauh mana banyak bekal dia di dunia. Kitabun fi aliyin, dia ditetapkan punya makom di aliyin. Itu surat apa itu kiai? Al-Mutaffifin ya, betul ya? Al-Mutaffifin ya, bahwa orang-orang yang baik mereka fi aliyin, ya mereka di aliyin. Dari Buraidah dari Nabi SAW. Nabi ngomong, coba perhatikan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan hadisnya bagus ya. Basyiril masyaina fiz zulami ila al masajid bin nuri tam yaumal qiyamah.
beri kabar gembiralah kepada orang yang jalan malam hari dalam keadaan gelap ke masjid. Apa yang dia dapat? Bin nurit tam, cahaya yang sempurna, terang benderang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi nanti di padang mahsyar itu semua orang gelap. Nanti yang terang itu cuma, nah maka antum kalau enggak sempat begitu baik-baik sama orang begitu, biar nanti disyafaatin sama dia. Ya. Baik-baik sama dia. Nah, dan mereka itu disebutkan dalam hadis yang berikut, al-khawaduna fi rahmatillah, orang yang larut dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah rahmatullah alaihi.